Welcome back to Kayla Time. Loh, kok mama ngeliatinnya kayak gitu? Mama nongol lah di sini. Mama nongol juga di sana. Sana kan lagi kita lagi unboxing juga. Gak apa-apa. Kan nanti gak apa-apa. Oke. Oke, jadi aku bakal unboxing. Oh iya, nanti aku bakal video ini. Oke, jadi kalian nonton sampai akhir biar tahu itu lagi. Oke, jadi ini dia mau unboxing laptop. Oke, jadi di bagian bawahnya itu, ini tuh dari Little Life. Dan terus ada tulisan reptilesnya. Record and playback. Terus wow. Ini itu buat 5 tahun ke atas. Terus ini namanya itu Vipora. Vipora. Terus roar and attack, eyes light up, slap and tail. Terus ada try ini-nya, jadi bisa dipencet, bisa nge-record suara gitu. Bisa nge-record suara. Terus eyes light up, no reflect, it's no, it's mood. Terus habis itu ada 25 lebih suara dan reaksi. Terus record and playback. Terus dia bakal tidur kalau di upside itu down. Itu buat itu. Okay. Jadi apa itu buat gue? Oke. Okay. Jadi langsung aja di unboxing. Jadi gimana nih cara unboxingnya? Saya tidak tahu. Ada bukti dulu bentar ya. Jadi aku mau langsung aja. Jadi ini tuh ular. Vipora. Oh, jadi di sini itu ada instruksinya buat menjelasin cara masang baterainya, cara masang ke tangan, sama fitur-fitur yang ada di sini. Oke, okay, jadi nanti aku bakal jelasin. Dan ini dia. Oh, ini dibuka aja gitu. Ini jadinya boxnya rusak ya, karena susah banget bukannya, tapi karena itu box jadi kan akan guna gitu. Jadi masih ada kawatnya di sini biar nahan dia. Jadi caranya tinggal diputar aja. Oh oke, okay. Udah keluar. Jadi ini dia guys, Vipora. Oke, okay, jadi sini ada tempat baterainya. Kalau kamu ganti baterai di belakang sini. Terus di sini ada tombol record. Jadi iklan. Halo. Halo. Nah, gitu. Halo. Oke, jadi ini telepon. Jadi bisa kayak gini. Nah, gini. Jadi ini ekornya si Vipora. Terus ada spiky-spikynya gitu, tapi enggak benar-benar spiky, enggak tajam. Di sini ada velcro buat ngaitin ke sini. Terus ini ada tombol on off sama try me nya. Kalau ini kan masih try me, jadi ini ke on. Nah, sekarang coba pasang dulu sini. Gimana caranya? Oke. Gini, gini. Gini. Kayak kegedean dikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi kayak gini suaranya. Oke, sekarang coba kita balikin, katanya dia bisa tidur.
Oh, dia bosan terus dia tidur. Dia tidur. Dia tidur. Dia marah digangguin tidurnya. Dia marah kalau lampu matanya ini hijau, artinya dia lagi seneng. Tapi kalau merah kayak gini, dia lagi marah. Terus kalau lagi happy, kalau lagi dia lagi bahagia, warnanya hijau. Kalau lagi gelisah, warnanya kuning. Kalau lagi kayak ngambek gitu, warnanya oranye. Kalau lagi marah, warnanya merah. Oke. Ini ada sini. Nanti aku bakal tunjukin ya. Jadi ini dia gambarnya kalau kalian buka cas dulu. Oke. Jadi gitu aja. Oke, jadi ini kita pedang. Halo, Vipora. Oh my god. Yo. Aku lagi nggak lucu. Kau bicara apa sih? Boleh. Banyak. Terus kita buka mulutnya, dia bakal marah. Oh, bakal ngulang. Jadi kalau kita buka gini. Oke, jadi ada speakernya di mulutnya, jadi beneran keluar dari mulutnya. Oke, jadi langsung aja kita lihat si Vipora dari dekat. Nah, jadi ini dia tempatnya si Vipora. Jadi di sini tuh ada spiky-spikinya gitu, jadi nggak bener-bener polos. Oke, jadi dia warnanya biru kuning. Ada velcro-nya di sini. Jadi ini kayak slap-on band, jadi bisa langsung tek gitu. Terus bakal nyangkut di velcro-nya. Oke? Terus di bagian bawahnya sini ada tombol on off sama try me-nya. Jadi kalau mau cuman buat display gitu, jadi bisa di yang try me aja. Tapi kalau mau main beneran gitu bisa di on. On. Tuh, ada di sana. On. Oke. Okay. Artinya kalau dia matanya jadi cara pasangnya itu tinggal diginiin aja. Begini. Terus tinggal diislap. Gitu. Oke, jadi kayak gitu cara pasangnya. Jadi kayak gini. Jadi on. Ini on. Halo, subscribe. Coba. Dia marah. Kenapa? Hah? Halo. Kamu ngetawain aku karena enggak ngerti bahasamu. Jadi segini aja video unboxingnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Halo.